itu seperti kami sebutkan tadi bahwa salah satu adalah penyintas mantan COVID adalah pernah punya anggota keluarga serumah dan beberapa hal itu yang telah di screening tadi. Olehnya itu saya sampaikan bahwa Bapak Gubernur Selatan ini ada jawabannya hanya satu. Itu terkait apakah ada anggota keluarga serumah yang kontak erat. Jadi Bapak keinginan kami tadi. Jadi memang ini kita harus tekan. Saya pun juga menjaga ini agar sebuah komitmen yang bisa dilakukan. Ini lebih daripada agar semua hal-hal yang sudah kita inginkan tidak terjadi. Jadi walaupun juga seperti penyampaian bahwa pejabat publik diharapkan untuk menjadi orang yang pertama atau yang perdana mengenai vaksinasi, tapi inilah yang terjadi. Saya kira ini penyampaian pertama dari kami. Dan kami sudah melakukan training untuk dilakukan vaksin awal yang lolos dari seluruh Forkopimda termasuk saya yang lolos baru Pak Wagub ya, karena ada screening termasuk tekanan darah ya, ada kerabat yang terkonfirmasi positif. Ya. Jadi kami masih dalam proses pengkajian ya, karena nah, ini juga tentu kriteria ini harus kita betul-betul perhatikan, karena ada kriteria yang tentu seperti saya misalnya, saya dari kriteria kesehatan semua memenuhi syarat ya, termasuk tekanan darah dan sebagainya. Tapi karena ada kerabat yang terkonfirmasi positif, maka kami tidak bisa divaksin. Nah, tentu kita berharap kriteria ini harus kita kaji ya, meminta kepada Kementerian Kesehatan melalui Kementerian Kesehatan itu. Bagaimana dengan nakes-nakes ya, yang selama setiap hari menghadapi pasien-pasien ya. Jujur saja kami semua sudah siap untuk melakukan vaksin, tapi kriteria itu yang membuat ya tidak bisa. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman media, insya Allah kita sudah canangkan mulai hari ini yang dimulai dari Makassar, Goa, dan Maros. Selanjutnya, setelah ini selesai, insya Allah bulan depan kita akan masuk ke 21 provinsi, ya. Dan saya kira kita sudah mempersiapkan vaksinator kita itu sebanyak 1.099 orang yang bertugas di 400 lebih puskesmas dan rumah sakit.